Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang mulia, yang mudah-mudahan Anda semua dirahmati Allah, dibimbing olehnya. Mari bersama saya kita melakukan perenungan kembali agar supaya kita bisa menempatkan makna hidup ini secara hakiki sesuai dengan peruntukan manusia ini ditaruh oleh Allah dikasih planet bumi ini. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini sebuah pertanyaan yang terus terang saja mengusik diri saya setiap saat. Dan mudah-mudahan Anda juga di antara Anda, insya Allah ada yang sama dengan saya. Yaitu, apakah Islam itu adalah agama? Atau sebuah konsepsi hidup dari ilahi? Karena berbeda antara agama dan konsepsi hidup. Ini saya tempatkan dulu supaya kita bisa membahas. Ini atas dasar renungan saya, tafakur saya yang mendalam di dalam kesendirian, sehingga muncullah pertanyaan. Apakah manusia itu memerlukan agama atau memerlukan Islam atau kedua-duanya? Mari kita lihat dalam fenomena keseharian di dalam masyarakat. Saya mengamatin dalam praktek bermasyarakat itu agama. Kembali, pemahaman agama itu muncul dalam berbagai macam bentuk yang kemudian kita sebut sebagai agama. Yang pertama, dalam bentuk rumah ibadah di mana-mana, di kampung dan di kota, termasuk di desa, yang bentuknya variatif. Variatif itu beraneka macam dan ragam serta coraknya akibat persepsi manusia terhadap dewa-dewanya atau tuhan-tuhannya yang mereka percayai, dan atas persepsinya juga tuhan-tuhan itu minta disembah dan minta korban. Yang dalam perjalanan ini tadi, dahulu korban itu adalah manusia, khususnya wanita dan anak-anak, sekarang mungkin binatang ternak. Apa betul itu Tuhan itu minta korban? Dan apa betul Tuhan itu minta disembah? Sehingga untuk menyembahnya itu diperlukan rumah ibadah yang variatif seperti itu tadi. Itu yang pertama, pertanyaan saya sangat mengganggu. Kalau Tuhan itu satu, mengapa rumah ibadah saja begitu variatif? Yang kedua, betul Tuhan yang Maha Perkasa, pemilik langit dan bumi tadi itu minta disembah, minta pengorbanan? Coba renungkan ini tadi. Dari ciptaannya yang lemah, yang rapuh ini, sehingga kalau tidak ada penyembahan dari makhluk
yang rapuh ini, yang hina dina ini tadi, dan tidak ada pengorbanan, maka eksistensi ketuhanannya, keberadaan ketuhanannya menjadi batal. Pertanyakan ini, karena kita dikasih intelektual untuk bertanya dan hati nurani. Yang ketiga, dalam praktek-praktek keagamaan seperti itu tadi, sering sekali disampaikan bahwa Tuhan yang minta disembah dan pengorbanan itu, kalau tidak dilakukan penyembahan, maka yang bersangkutan itu diancam dengan siksaan yang begitu sadis. Maaf, demikian otoriternya Tuhan-Tuhan yang minta disembah itu tadi. Sehingga mengancam makhluknya dengan ancaman-ancaman siksaan yang begitu mengerikan. Yang keempat, persepsi demikian itu dari waktu ke waktu, dari tempat ibadah ke tempat ibadah, dari mulut ke mulut di dalam masyarakat itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan terus didengungkan dan diperjuangkan, disampaikan ke dalam masyarakat. Maka yang kelima, tidak heran akhirnya banyak pemeluk-pemeluk agama yang saya sebutkan itu tadi ketakutan, berbondong-bondong berdesakan masuk tempat ibadah itu tadi dalam bentuk ritual-ritual tertentu, karena semata-mata ketakutan oleh murkanya Tuhan. Sehingga keenam, saya melihat orang-orang ini tidak sadar bahwa pemahaman yang sedemikian itu pada dasarnya adalah pembodohan. Jadi menyampaikan ketuhanan yang minta sembah dengan ancaman dan sebagainya, dan menyampaikan teror ketakutan ke dalam masyarakat itu tadi, itu adalah sebuah pembodohan secara terbuka. Sehingga korbannya adalah orang-orang yang terbodohkan melaksanakan peribadatan itu tadi karena keterpaksaan, bukan karena keikhlasan. Atas dasar itu, yang ketujuh, saya pun sama dengan kebanyakan orang yang saya sebutkan tersebut, yaitu dilibas oleh kedunguan, kebingungan demikian. Namun saya sadar, sesadar-sadarnya, bahwa saya bukan termasuk orang bodoh. Entah Anda, rumah ibadah yang menjulang ke langit, hampir semuanya dikasih menara-menara yang tinggi, bahkan kuburan pun dijadikan piramid-piramid karena kepercayaan Tuhan itu ada di langit, sehingga rohnya bisa naik ke langit lewat menara seperti itu tadi. Suara demikian keras dengan loudspeaker, seakan-akan Tuhan itu jauh di langit itu tadi, agar supaya Tuhannya mendengar. Sehingga menurut saya membuat kesan Tuhan yang meminta rumah ibadah adalah Tuhan yang terjebak di dalam ruang dan waktu. Pemahaman inilah yang menyebabkan terjadinya
disintegrasi, benturan, sehingga terjadilah caci maki antara pengikut Tuhan satu dengan pengikut Tuhan lain, saling membenci, saling menyikut, bahkan sering sekali terjadi pertumpahan darah yang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaan saya, lalu di mana Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini meminta pengorbanan dan penyembahan itu tadi? Kok diam saja? Itulah analisis saya, hasil renungan saya, sehingga saya mengambil sebuah garis kesimpulan. Yang pertama, aku harus keluar daripada sistem beragama demikian dan dari manusia-manusia korban sistem tersebut, agar aku mempunyai kebebasan akal diriku, sehingga aku memiliki akal yang sehat, logika yang lurus, bukan logika yang bengkok. Dengan itulah aku bisa berjalan di atas sistem kehidupan sesuai dengan fitrah keberadaanku di atas muka bumi ini dari Tuhan yang aku pahamin, agar supaya aku berjalan di atas naluriah yang benar. Naluri artinya kebutuhan jasmaniku tercukupin, dan nuraniah, nurani yaitu kehendak rohani yang tersalurkan, sehingga aku mencapai keabadian. Di dalam hidup dunia ini saja, karena nuraniku yang mendominasi jasmaniku dan rohani adalah keabadian, sehingga aku penuh semangat dan penuh kebahagiaan di dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang aku rasakan aku yakin sesungguhnya bahwa hal itu dapat terwujud. Dari hari ke hari aku gali, aku timba untuk mewujudkan, biar waktu itu sendiri yang akan menumbuhkannya dan membuktikannya. Karena aku penuh respect, respectful dan takjub terhadap pemilik waktu itu sendiri, yaitu ilahi Allah yang aku kenali, yang tidak akan pernah ingkar janji. Yang ketiga, dan di lorong waktu itulah aku berjalan, sekalipun kesepian dalam kegelapan dan sendirian, namun aku merasakan kedamaian dalam kesendirian tersebut, dan aku mendapatkan ketajaman penglihatanku, karena sekalipun dalam kegelapan aku melihat secercah cahaya ilahiyat yang tidak pernah padam. Disitulah aku berjalan. Dari situ pula aku mendapatkan sumber energi yang tidak terbatas, yang mendorong rohaniku ini untuk berlari jauh ke masa depan dengan membawa jasmaniku yang terseok-seok, sehingga ketuaan fisikku ini tertutupi
oleh pancaran rohaniku yang tak tersentuh oleh batasan waktu. Aku tetap muda, karena rohani itu tidak pernah menjadi tua. Pirsawan, itulah pencerahan yang aku dapatkan terhadap alam kesadaran bahwa umat manusia ini pada dasarnya sedang tidur dan bermimpi nyenyak. Maka aku punya tugas untuk membangunkannya dengan nasihat dan contoh keteladanan yang mulia. Saya paham bahwa bila penciuman Anda tajam terhadap harumnya kemuliaan yang saya unduh ini dari pencerahan itu tadi, maka Anda layak menyatu dengan zat yang maha mulia. Ini aku sampaikan karena saya, khususnya saya, mendapatkan wahyu, entah Anda. Saya mendapatkan wahyu sungguh lewat malaikat dari Allah, malaikat lewat malaikat Jibril, dari Jibril lewat Muhammad, Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad lewat pendulu-pendulu saya, kemudian sampai kepada saya. Wahyunya sama yang disampaikan dari Allah kepada Jibril, kepada Muhammad dan pendahulu saya. Sama, oleh karena itu saya mendapatkan wahyu dari Ilahi. Bunyinya demikian. Fadzakir inna fa'adzi zikro. Hai Ika, peringatkanlah manusia itu, karena peringatan itu bermanfaat untuk mereka. Silakan Anda baca di dalam wahyu yang sampai kepada saya dari Allah itu, surat Al-Ala, entah kepada Anda sampai atau tidak. Berikutnya, saya zakkaru mayyasha. Maka orang yang khawatir, yang takut, takut ini di sini kepada Tuhannya itu, kepada Allah, itu bukan takut seperti kepada genderuwo, takut tidak berjumpa dengannya, dan karena tidak berjumpa, takut terhadap alam yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu jahanam. Itu maksudnya, bukan Allahnya yang ditakutin, tapi hukum-hukumnya itu yang berlaku kepada siapa saja. Orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan pelajaran. Orang yang tertarik kepada Allah, maka insya Allah, apa yang saya sampaikan itu menjadi nuansa baru di dalam Anda memahami apa itu Islam dan memahami apa itu agama sebetulnya. Ayat berikutnya mengatakan, wayatajana buhal asko. Dan orang yang celaka, yang tidak mau menerima, mendengarkan, mengikutin, pasti mereka itu akan menjauh. Mudah-mudahan Anda tidak menjauh dengan mematikan YouTube dan tidak punya ketertarikan terhadap apa yang saya sampaikan. Ini akan celaka pada Anda, bukan pada saya. Saya sudah mengikuti firman ini karena saya yang menerima firman, entah Anda. Dengan demikian, aku tak perlu agama-agama yang saya sebutkan itu tadi untuk mencari Tuhan ke langit, karena aku tahu apabila aku berada di bulan, maka bumi yang aku tempati ini menjadi langit, sehingga Tuhan itu di mana?
Karena Tuhan itu pada dasarnya tidak di langit, tapi telah terwujud dalam penciptaan diriku ini sendiri. Informasi ini aku dapatkan melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadaku. Dialah yang menciptakan kamu, Ika, dan menjadikan pendengaranmu, penglihatanmu, dan hati nurani bagi diriku ini, bagimu, Ika. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surat Al-Mulk 67:23. Saya sangat tersentuh dengan informasi wahyu ini. Sungguh, apabila aku tidak bisa memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini untuk melihat keberadaan Allah, untuk dekat dengan ilahi, aku termasuk orang yang tidak bersyukur. Maka aku setiap saat memohon agar supaya aku terpilih menjadi orang yang bersyukur dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam diriku itu, sehingga aku tidak perlu dengan rumah ibadah, karena aku telah memiliki rumah ibadah, yaitu diriku sendiri. Rumah ibadah inilah yang aku bawa kemana-mana, sehingga dengan demikian aku selalu dekat dengan pencipta diriku yang tidak pernah meninggalkanku, dan pencipta diriku yang selalu mendengar bisikanku. Rumah ibadah yang aku miliki, yang diberikan oleh Allah ini tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu, setiap saat aku bersihkan agar supaya kotoran tidak masuk di dalamnya. Karena rumah ibadah yang terbersihkan itu, maka dia akan laksana logam metal yang kuat, besi yang tidak terkena karat. Aku tidak ingin terkena karat kehidupan yang menyebabkan kotornya, rapuhnya ketahanan mentalku. Aku bersihkan dengan cara membuang ketakaburan, membuang arogan, membuang ketamakan, membuang penipuan, membuang kemusyrikan, membuang maksiat, memohon maghfirah kepada ilahi, dan seterusnya. Aku bersihkan setiap saat agar supaya semakin halus, semakin lembut. Aku harapkan Tuhan betah bersemayam di dalam hati yang lembut itu. Itu cara aku mendapatkan rumah ibadah. Tidak perlu menjulang ke langit, justru menghujam ke dalam diri. Karena aku mempercayai akan janjinya. Kalau kamu bisa seperti itu, maka janji Allah dari wahyu yang aku terima, wahuwa ma'akum aina ma'kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, aku, kata Allah, bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wahyu yang sampai kepada diriku ini, entah kepada Anda, Anda pelajari dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4 dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, Allah bersemayam di dalam rumah yang aku bawa kemana-mana ini tadi, dan dia menjanjikan kepadaku melihat wahyunya langsung kepadaku, entah kepada Anda. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu
ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Dan sungguh kami, katanya Allah, aku telah menciptakan manusia termasuk kamu, Ika, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu, Ika. Dan kami, aku, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri, lebih dekat kepadamu daripada rumah ibadah-ibadah yang menjulang ke langit itu. Maka kenalilah aku dengan cara apa? Allah berkata lewat firman yang sampai kepadaku, entah anda. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia maha mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Tidak usah keras-keras. Bisikan hatiku ini sudah terdengar oleh Ilahi, karena Ilahi tidak pernah jauh dari diriku. Mudah-mudahan sekarang anda menjadi jelas mana ajaran Islam dan mana ajaran agama. Semoga anda menjadi paham dan tercerahkan, sehingga dengan demikian anda tidak akan pernah mabuk kepayang, karena beragama untuk mencari Tuhan di langit dan loudspeaker dan overacting. Akan tetapi anda akan menjadi bijak bahwa Tuhan tidak perlu dicari, karena dia sudah eksis sebelum jati dirimu ada, dan dia akan tetap eksis sekalipun dirimu tiada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.